Halo guys, balik lagi di channel Brawl Roman Channel. Kita balik lagi di game FM 2023 guys. Kali ini kita masih kualifikasi di FIFA World Cup melawan North Korea. Kemarin kita udah menang 5-1 guys melawan Timor Leste. Dan ini untuk grupnya guys. Di sini Indonesia, Iran 3 guys, North Korea 2. Dan di sini kita lihat untuk hasilnya, dan kita kalah kemarin 2-1, lalu Oman menang, terus North Korea juga menang melawan Iran guys ternyata guys. Jadi kita masih ada kesempatan lolos di fase grup ya guys ya. Nah ini untuk formasinya, kita masukin Tom Haye dan juga Jordi Amat dan Elkan Bagot. Kita jangan lupa untuk marking pemain-pemain dari North Korea ya guys. Kita lihat kaptennya dulu. Sini ada ya Tom Haye aja nggak apa-apa. Oke, kita langsung ke pertandingan guys. Kita coba akan melawan tim besar juga nih guys. Dia berhasil mengalahkan Iran kemarin 1-0 kalau nggak salah, si North Korea ini. Dan kita akan coba apakah bisa mengalahkan North Korea ya, karena ini juga tim besar juga guys. Pemain-pemainnya main di Liga Eropa guys beberapa, dan juga apa namanya peringkatnya juga di atas kita nih guys. Kita masih 122 ya kemarin ya, nggak salah apa 120-an pokoknya ya. Ini kita marking semuanya. Ya kita positif aja nih, kemarin kita melawan East Timor. Kita positif juga ya. Oke okay guys, ini untuk formasinya 4-2-3-1. Fering juga kita masukin, dan Ruan Court juga sebagai kiper guys. Dan ini North Korea guys 5-3-2 ya, nggak ada sayap-sayapnya dari belakang ya guys ya. Ya ini dia untuk peringkatnya di fase grup. Kita masih posisi pertama. Keberuntungan juga kemarin lawan Oman menang. Dan kalau lawan East Timor ya pasti menang ya, karena peringkatnya beda kan. Ya di bawah banget East Timor atau Timor Leste ya guys. Ya masih highlights menit kedua guys. Ya dia udah shot satu si Timor Leste di kandang kita tadi, main more guys. Dan attacking pastinya supaya lebih menyerang lagi.
Ya, kita encourage lagi untuk shoutnya. Belum ada penyerangan ini dari timnas Indonesia, guys. Apakah Ezra Walian bisa bagus untuk jadi striker Indonesia? Ya, Ivan Jenner diblok tadi sama pemain belakang dari North Korea. Crossing, hampir ya tadi Ezra Walian, guys. Sundulan ya. Udah 5 shot kita dan 0 targetnya, 0 guys. Shotnya 2, on targetnya 1. Belum ada shot on target kita, guys, masih 0. Sepertinya akan sulit, guys. Alhaf, langsung shot. Diblok tadi sama pemain belakang. Oh, Iran menang, guys. Mehdi Taremi ya melawan East Timor ya. Timor Leste pasti menang. 1-0, kita masih 0-0 nih, guys, melawan North Korea. Dia udah 3 shot dan 2 on target. Atau udah 8 shot tapi on targetnya 0. Ya, kita demand more lagi shotnya. Oh, udah 3-0, guys, si Iran. Ada Godos, Taremi, dan juga Esmaili. Lawan East Timor bakal menang telak sepertinya. Melawan East Timor, Iran melawan East Timor. Ya, hampir aja tadi kita berhasil on target 1. Oke, guys, mudah-mudahan kita bisa seri ya, paling nggak seri. Kita udah di peringkat 2 nih untuk posisinya, guys, di grup sama-sama 10 sama Iran, guys. Agak menegangkan ini karena kita masih melawan North Korea sama Iran lagi, guys, di 2024, guys, bulan Maret dan juga Juni, guys. Jadi, so jangan lupa di klik tombol support dengan subscribe dan juga like, guys, dan juga ditunggu untuk video-video kualifikasi timnas Indonesia, guys, ya. Dan jangan lupa nonton untuk Piala Dunia U17 yang sudah digelar di Indonesia ya, pertama kalinya, guys, ya. Yama balik ke Ruan Kod, Elkan Bagot, Tiama lagi, cross ke Alhaf, Evering, Rafael Strik tadi berusaha mencetak gol tadi. Ya, babak pertama, guys, selesai. Belum ada gol yang tercipta. Ya, grafik kita bagus. Di akhir-akhir pertandingan kita marahin untuk tim talk ya, guys, supaya lebih termotivasi lagi mereka. Caranya seperti itu, gua, guys. Ya, belum berhasil kita mencetak gol dan Rafael Strik udah kartu kuning. Kita baru 1 on target, shotnya udah 10, guys, dan mereka 3, masih 2 untuk on targetnya. Ya, Rafael Strik kurang bagus, guys. Kita akan ganti.
Egy masuk, dan juga Witan ya, kita masukin guys. Mudah-mudahan bisa mencetak gol atau assist mungkin ya. Kita encourage lagi untuk shoutnya. Oh, kartu kuning lagi Shane Batiama, bahaya nih akumulasi kartu. Ya, kita ganti dulu guys untuk posisinya. Witan di kanan dan Egy di kiri ya. Kebalik. Egy di kanan dan Witan di kiri. Kita tukar posisinya guys. Ah, Witan kartu kuning guys baru masuk. Ya, ini dia guys. Apakah berhasil? Tiama masih terus cross. Iya, top high guys. Umpan dari Tiama berhasil mencetak gol guys. Assist dari Shin Tiama. Kita lihat golnya. Umpan ke Tom Haye. Gocek dan mencetak gol guys. Bagus sekali ini pemainnya. Ini Luka Modric Indonesia sebenarnya nih guys, si Tom Haye ini. Kenapa belum dinaturalisasi ya, padahal kita butuh juga nih untuk pemain tengah dan juga striker ya guys ya di timnas ya. Mudah-mudahan segera bisa di realisasi ya, seperti gue ini guys, si Tom Haye ya masuk ke timnas ya. Kita ganti si Shane Batiama, udah kelelahan guys, ke ganti Sandy Walsh. Dia bisa kanan kiri di tengah dan juga DM posisinya. Si Sandy Walsh nih bagus sekali guys. Ya, kita berusaha untuk mempertahankan ini guys. Ya, udah gak bisa diganti si Evan Jenner guys. Berusaha untuk mempertahankan posisi kita guys, di keunggulan kita di fase grup ini guys. Oh, saya sepertinya ya benar si Ezra Walian. Ya, Evan Jenner bagus sekali. Egy, oh, di tackle Egy. Hati-hati, dia berhasil mengalahkan Iran. Iya, Ezra umpan shot dimainin. Gak berhasil guys, lapisannya tebal sekali untuk defense ya. Ya, dia berganti pemain guys untuk North Korea. Udah menit ke 67, kita udah 16 shot dan 2 shot on target. Ya, kita price dulu pemain-pemainnya supaya lebih semangat. Oh, kuning lagi Jori Amat. Udah akumulasi kartu nih kayaknya si Jori Amat tadi. Kayaknya mau apa? Kemarin udah kartu kuning juga. 2 kartu kuning. Ya, salah umpan dia, guys. Iya, Sandy Walsh bagus sekali. Maju terus, umpan. Oh, Ethan Sulaiman masih melambung untuk shotnya guys. Ayo, kita cukup mengerikan juga ini. Udah capean si pemain-pemain kita guys, timnas Indonesia. Ya, ayo Kevin, selesai. Berasa tuh lama banget gitu guys. Kalau misalkan kita unggul dan di menit-menit akhir biasanya kebobolan guys. Aduh, pusing kalau kayak gitu. Gue biasanya menit ke 80 baru defense atau wasting time guys. Karena kalau misalkan sekarang wasting time bisa bahaya juga guys. Ya, dia kartu kuning guys pertama, si Ri Eun Choi. Iran 5-0 guys. Sardar Azmoun kayaknya nggak golin kemarin ya. Waktu kita lawan Iran. Ya, kita wasting time di menit ke 83.
Nanti kita coba untuk defense, guys. Aduh, bahaya Efring. Direbut. Ya. Diapain itu? Yuri amat. Wah, curang kan? Nggak diapa-apain itu, guys. Kalau kalian lihat. Ya, inilah. Kalau AI atau komputer begini, guys. Kartu merah kita, guys. Curang banget. Udah menit-menit akhir lagi. Oke, kita mundurin dulu ya, guys ya. Ya inilah kayak gini, guys. Padahal nggak diapa-apain itu pemainnya. Bisa kartu kuning lagi, guys. Oke, kita akan coba bertahan nih, guys. Hold shape. Dan juga kita mundurin, guys. Pemain-pemainnya. Ya, kita price saja supaya lebih semangat. Dan ini kita akan defend nanti bentar lagi, guys. Ayo, come on, come on, come on. Aduh, kartu merah lagi jori amat. Ya, kita defend aja. Takut, guys. Aduh. Sangat mengerikan ini. 10 pemain melawan 11. Padahal enggak diapa-apain tadi tuh. Enggak ada tackle horror dari Jordi Amat. Elkan Bagot masih bisa nyerang kita. Kita direct pass-nya. Ya, kita ignore aja. Mark lock. Biarin, enggak apa-apa. Kita pakein ke kiri, back kiri. Karena udah enggak bisa ganti lagi pemainnya, guys. Udah 3 kali ganti. Ya, additional time 4 menit. Sangat-sangat bahaya ini. Ya, oke, guys, kita berhasil menang melawan North Korea atau Korea Utara, guys. Posisi kita ya Efring bagus sekali nih tadi mainnya. Dan kita good win. Kita posisi ke pertama kah atau pasti posisi 2 di grup? Oh, pertama sepertinya tuh, guys, posisinya FIFA World Cup qualification kita di sebelah kanan. Rankingnya 122, guys, kita. Ternyata benar. Ya, ini, guys, posisi pertama di grup. Kita berhasil menang, guys. Keberuntungan lagi dengan kartu merah. Korban dari kemenangan melawan North Korea, guys. Ini dia, Indonesia. Dan kita bisa lolos, guys, ya. Amin ya, guys. So, kalian jangan lupa nonton terus, support terus Diora 08 channel ya, guys, ya. Apakah kita naik? Naik 4, guys, 122 ranking kita, guys. Dari 120-an juga kayaknya sih. 126 ya berarti sebelumnya. Ya, masih di 100 ke atas ya. Gak apa-apa, kita ya lama-lama bisa naik. Filipina masih di atas kita, guys. Vietnam juga. Ya. Untuk selanjutnya nanti gue akan videokan tahun depan. Nggak tahun depan maksudnya. Di FM-nya ya, guys, ya. 2024. Dan melawan Palestine. Free Palestine. Oke, guys. Thank you banget yang udah nonton sampai habis, guys. Jangan lupa subscribe, like, and share video Diora 08 channel. I'll see you next video. Bye-bye. Ciao.